Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril abshari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wasiat para masyayikh, semoga diberkahi. Bacalah Al-Quran agar di dadamu seisi Quran. Lisanmu lisan Al-Quran, pandanganmu seindah Quran. Hatimu selembut Quran dan amalmu cermin Al-Quran. Jadilah engkau insanku, ahli teladan akhlak Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril abshari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wasiat para masyayikh, semoga diberkahi. Bacalah Al-Quran agar di dadamu seisi Quran. Lisanmu lisan Al-Quran, pandanganmu seindah Quran. Hatimu selembut Quran dan amalmu cermin Al-Quran. Jadilah engkau insanku, ahli teladan akhlak Nabi. Ya Allah, curahkanlah rahmat kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai obat hati dan penyembuhnya, penyehat badan dan kesembuhannya, dan juga sebagai penyinar penglihatan mata beserta cahayanya. Semoga salawat dan salam tercurahkan pula kepada keluarga serta para sahabat-sahabatnya.